Guys. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di EJ Gaming Channel in the house. Yo, kita bakal turun aja langsung bersama teman-teman kita yang udah AFK 1 menuju ke Pochinki, teman-teman ya. Untuk mencari para musuh-musuhnya. Kita lihat teman-teman ya. Kehebatan teman-teman kita. Yang seperti di film-film. Film-film apa dong? Film-film horor. Mana musuhnya? Satu, dua orang di kanan. Oke. Let's go, bebe. Langsung turun. Langsung ambil senjata. Aduh, gak ada senjatanya, guys. Ah, dia masuk rumah gua lagi. Iya, dia masuk rumah gua, guys. Kalian lihat tadi. Hihi. Surprise. Kamu sih ngapain coba? Kalau enggak dapat senjata lo mati lo, Bro. Tebelin gendong dia, guys. Kasihan ya, ada orangnya, mereka duo squad, teman ya. Kayak di film-film. Akhirnya meninggal. Mati. Tanpa tulang, mata tulang. Kok bisa mati tanpa tulang, Bang? Karena dia sudah dikubur dan menjadi tanah. Tapi tetap aja bertulang, guys. Oke, bot doang itu. Kita bakal cari musuh-musuhnya lagi, teman-teman ya. Bang Aji bakal coba untuk mencari sesuatu. Kita pakai bison kali ya. Bison ini sebenarnya senjata bagus, teman-teman ya. Aku contohin ya. Kenapa gue bilang ini bagus? Kok tadi scope-nya bisa gitu ya? Bisa ngeheng-ngeheng itu gua kan. Oh, itu dia. Jarak segitu ya. Oke, cobalah pakai bison ya. Bison gaming. Senjata yang terlupakan. Kita yang lumayan bagus, cuman jarang dipakai orang karena reload lumayan cepet sih. Jangan aja deh mau pakai. Mungkin orang ngerasa kalau UMP atau Uzi lebih bagus ya. Jadi bison tuh agak sedikit terlupakan. Kalau bison tuh reloadnya lumayan cepat nih liatnya. Nah, berapa detik ya? 3 detik lah, 2,5 detik lah temen-temen ya. Kita dapat 2, kita langsung nyari musuh-musuhnya lagi ya. Menggunakan Bison Gaming. Depan ada musuh. Bot. Oke, kita bakal menuju ke school, teman-teman ya. Harusnya sih ada satu squad di dalam school ya. Ada kan? Oh,
Kelewatan dari gak ada. Gue kira di luar. Ceng 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 meta zaman dahulu, orang waktu masih belum ngerti main. Makanya suppressor enak banget. Mana musuhnya? Sabar guys, itu dia. Satu di sana. Lagi ngapain tuh? Lompat, oke, boleh. Oke, lompat ke situ guys, boleh, boleh. Ini tadi ada ngegranat sih di sini. Yuk, 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 yuk. Mumpung kita suppressor, double suppressor ya, kita prank musuh-musuhnya. Prank musuh menggunakan suppressor. Paling enak kapan pakai suppressor guys. Yuk yuk ayu. Ada bot di sana, biarin aja ya, gue malas bunuh bot guys. Nah dia nembakin bot tuh. Bye, have a beautiful time. Suppressor only, kita make suppressor. Suppressor only, kita make suppressor. Males ah. Ada tas. Atau yang asap siapa? Atau musuh? Nyampe gak sih? Oh nyampe guys. Cepuam. Gak ada yang kena. Hah. Ambil gua jauh lagi. A few moments later. Raden. Bye, have a beautiful time. Lumayan. Lanjut ya. Kita pakai suppressor plus Bison plus M4 suppressor. Auto ghost. Kayak hantu tuh ini. Project harusnya rame sih. Ayo, ayo. Suppressor, suppressor. Wah, ada beneran dong. Ada dua mobil lagi kejar-kejaran situ. Nope. Nope. Selamat pakai ini. Bison Modion.
Nope. Ini dong yang mati. Misalnya ripap. Nggak pindah dulu guys. Kau tahu dia pasti ke situ kan? Amat guys. Bye bye. Mantap guys. Nice. Banyak dengan mudah. Tanpa effort. Itu lompat kocak. Kenapa sih ini? Nope. Pum 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 pum. Enemies ahead. Cuman gue terlalu fokus sama yang di rumah. Ya ini apa tadi gue disampaikan ya? Rame sekali, Bung. Rame. Seru banget temennya, seru. Temen gue yang kira musuh. Dari tadi musuh lewat terus nih, mantep banget nih. Perlintasan yang satu ini cukup-cukup mengerikan. Dan mengundang banyak musuh. Dan mayat bergelimpangan di sini, Bung. Mana ya? Tadi ada yang pake DP temennya. Di rumah jamur kah? Bukan. The power of suppressor temen ya. Itu dia. Mau nge-end temen gua dia.
Semudah itu Firuxo. Langsung tek 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 ke lobby. Easy. Joss. Gila temennya. Ini adalah meta suppressor ya. Pro player juga sekarang kayaknya jarang pakai suppressor ya. Idealnya sih pakai suppressor ya. Cuma napping susah sih. Gua enggak tahu ya. Let's go. Mereka sih kompensator semua sih. Yang penting spray-nya mantap ya. Bum 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 bum. Karena mata pro player tuh kayaknya matanya udah matain ya. Jeli banget. Let's go, brother. Habis maksudnya. Nyebrang nih. Oke, teman-teman. Kita akan membegal dengan Bizon ya. Orang kalau begal pakai M4, pakai DP ya kan. Pakai AK, pakai Beryl, pakai Bizon ya. Luar biasa ini. Ini musuhnya pasti datang nih ya. Gua bakal nungguin musuhnya datang, kita bakal coba begal pakai Bizon. Apakah bakal efektif? Bizon ini agak susah ya bullet drop-nya ya. Tapi pelurunya 53, harusnya buat berempat cukup sih. Berempat cukup temen ya, asalkan ada yang headshot aja. Headshot kayaknya 4 peluru. 3-4 peluru. Kalau jaraknya jauh, kalau dekat mah 20-30 peluru juga teman-teman ya. Kita akan membegal dulu ya. Woi, nomor satu YouTuber ya, Bang. Nomor satu YouTuber ya, Bang. Enggak, ini kita mau begal, Bang. Kalau ada lagi, Bang. Bring up voice chat katanya kan. Kayak enggak ada musuhnya, teman. Muhabeno katanya. Bukan. Wah, kamu salah orang lagi. Udah nebak salah lagi. Kayak kita ya kalau di kampus gitu kan. Udah sok tahu kita jawab salah lagi, malu-maluin aja. Musuhnya di mana dong kalau bukan di situ? Fall back to safe zone. Safe zone yuk. Enemies ahead. Begal kurang mantap temen ya, karena pelurunya telat guys, jadi nggak bisa guys. Gue nggak nyaranin sih kalian pakai Bizon buat begal. Tadi kalau pakai M4 gue yakin kenok sih yang naik motor yang kedua. Cuman karena kita pakainya Bizon, pelurunya telat guys, bullet dropnya telat banget, pelurunya belum nyampe. Musuhnya ternyata masih ada ya. Gue baru mau pergi, musuhnya ternyata masih ada di sana. Sisa satu doang guys, ya amplop. Jam, cuap. Abis sebenarnya itu dia musuhnya tuh kayaknya tuh di supply. Ayo hajar ya. Kasih tau musuhnya. Halo. Loh nggak ada. Sama lihat tuh. Oh itu dia. What's up bro? Welcome back to my home, brother. Halo. Woohoo. Darahnya udah sekarat guys ya ketika dia ditabrak. Menurut kalian gimana? Apakah menggunakan suppressor itu bagus atau enggak? Dulu itu bagus banget ya. Di turnamen kayaknya lumayan bagus. Cuman kayaknya ngaruh banget ke aim ya. Gua nggak tahu sih. Tapi nggak ngaruh sih menurut gua. Karena mereka ngelihat ngintip dikit, nampak dikit juga langsung kenok ya. Cuma lu mau pakai suppressor mau kagak. Tapi kalau di late game terasa sih. Misalnya kalau mau nge-clutch gitu kan, lagi ngendok-ngendok di lantai gini kan, nggak ada suara gitu kan, nggak ada kelihatan apinya. Semoga terhibur, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.